Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengajukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tingkat provinsi ke Kementerian Kesehatan. Hal tersebut merupakan kesepakatan dalam rapat koordinasi bersama Bupati, Wali Kota dari 17 daerah yang belum melakukan PSBB di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tingkat provinsi merupakan kebutuhan di Jawa Barat. Untuk mempermudah birokrasi, pengajuan PSBB tingkat provinsi akan dilakukan melalui satu surat saja, yaitu dari Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat. Jika disetujui Kementerian Kesehatan, rencananya PSBB tingkat provinsi Jawa Barat akan mulai diterapkan pada Rabu 6 Mei 2020. Kesimpulan pertama, kita menyepakati bahwa PSBB provinsi menjadi kebutuhan, juga memudahkan birokrasi sehingga cukup satu surat dari Kepala Gugus Tugas Provinsi, maka seluruh kota kabupaten yang hadir sekarang bisa menggunakan dasar hukum dari surat nanti gugus tugas setelah persetujuan Menkes untuk dijadikan dasar melaksanakan PSBB di wilayah masing-masing.